Kabar duka, Bus Rapan Maranu berisi rombongan santri alumni tahun 2023 Pondok Gontor terperosok ke jurang di kawasan Kebun Kopi Kilometer 5 Desa Toboli, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah pada Rabu 3 Mei 2023. Informasi yang dihimpun, bus tersebut merupakan rombongan santri pondok gontor alumni 2023 yang mau menjalani pengabdian sebagai ustaz di pondok modern gontor kampus 11 Itihadul Ummah di Kabupaten Poso. Kasih Humas Polres Farigi Mautong Ibtu Jeturangan menyebutkan bus Warapan Marano masuk jurang kedalaman 20 meter. Sementara itu dari berita acara yang didapat Tribunjakarta.com di grup alumni, penanggung jawab Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 11 Itihadul Ummah Poso menyampaikan penjelasan soal peristiwa kecelakaan bus tersebut. Mulanya bus rombongan berangkat dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri menuju Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 11 Putra Itihadul Ummah Poso pada Rabu 3 Mei 2023 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kemudian melanjutkan dengan makan malam bersama pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya bus rombongan menemuk... ulangi. Selanjutnya bus rombongan memulai perjalanan kembali pada pukul 21 menuju Pondok dalam perjalanan ke pondok tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, bus yang ditumpangi oleh para ustadz mengalami kecelakaan di kilometer 5 daerah Toboli, Sulawesi Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang ustaz pengabdian meninggal dunia dan 26 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Para korban sudah dievakuasi ke rumah sakit Anun Taloko Parigi.